يا مصطفى محلا يا مصطفى محلا أنت حبيب الروح روحي العزيزة فيدا روحي العزيزة في جل الذي سواك يا مصطفى محلا يا مصطفى محلا أنت حبيب الروح روحي العزيزة فيدا الروح العزيزة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد مسلمين مسلمات yang berbahagia الحمد لله Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah berada di hari Kedua, ketiga Ramadhan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memasuki bulan suci Ramadan dengan baik, dengan izin Allah pula, kita dapat melakukan ibadah puasa. Semoga. Um, Allah mengizinkan kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa hingga akhir bulan e, tanpa ada apa-apa satu halangan diberi kesehatan, diberi kekuatan dan juga diterima seluruh amal ibadah kita e, selamat kepada muslimin muslimat ikhwan dan akhawat yang melaksanakan e, ibadah uh, puasa insyaallah dalam seminggu ke depan kita akan sambung pengajian dua kitab secara berseling tajul arus malam ini kita akan baca kitab tajul arus kemudian esok kita sambung dengan hakawik dan selepas itu kembali kepada tajul arus dan berselang-seling Ya, dalam waktu seminggu insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Qala <coughs> radiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin uh, husnul amal ya, ini kita berbicara sekarang تنتان أمريم كواليتي أمريم ضايك. قال رضي الله فعليك بحسن العمل لا بكثرته. فمثال كثرة العمل مع عدم الحسن فيه كالثياب الكثيرة اليسيرة الثمن. وقلة العمل مع حسنه كالثياب القليلة الرفيعة الثمن. وكالياقوتة صغير جرمها كثير ثمنها. فَمَنِ istag Maka hendaklah kamu Melakukan amal yang baik Bukan dengan amal yang banyak Kita wajib memperbaiki amal agar baik ya. hudur khusyuk Ikhlas bukan banyak <coughs> dalam pembangunan rohani, karena ini bab tasawuf. Bab tasawuf adalah pembangunan hakikat. Hakikat yang mereka istilahkan hakikat Muhammadiyah, arti hakikat Muhammadiyah adalah <coughs> jiwa yang penuh dengan akhlakul karimah. <coughs> Uh, untuk membangun jiwa yang mulia akhlak al karima yaitu dengan melakukan amal yang baik atau boleh kita katakan kualiti amal bukan kuantiti amal tidak berkonsentrasi kepada banyaknya bilangan amal tetapi lebih kepada um, uh, apa amal yang kualiti. Ada orang cenderung ya semangat ibadahnya kepada bilangan. Nak banyak, nak banyak, nak banyak, nak banyak. Ya. Itu adalah satu sifat mulia, tetapi ada lagi yang lebih bermanfaat untuk pembangunan rohani. Kalau masalah pahala kita jangan cakap. Ya kena bicara tentang kemurahan Allah tak dapat kita ukur dengan apapun besarnya harta dunia ini atau kenikmatannya. Namun, karena tasawuf ini konsentrasi kepada pembangunan rohani jiwa, maka yang dapat membangun jiwa itu, yang dapat membersihkan jiwa itu adalah amal yang kualiti. Memang Al-Quran berfirman, Inna tanha anil wal munkar. Salat yang bekerja untuk membangun jiwa yang bersih itu adalah salat yang e, dilakukan dengan khusyuh, ya, dengan uh, e, syuhud dengan khudur ya, Artinya dengan yang berkualiti. Ya, jika tidak maka hanya murah harganya. Maka Imam Ibn Atta'illah, beliau mengatakan kamu wajib dengan amal yang baik bukan dengan banyak bukan dengan banyak amal perumpamaan banyak amal eh, disertai tidak kualiti tidak baik di, di, pada amal itu itu seperti baju yang banyak murah harganya banyak tapi murah nah misal yang sedikit amalnya tetapi baik Quality itu seperti baju yang sedikit, tapi tinggi harganya. Dan juga di, di, boleh diumpamakan seperti akut ya, mutiara yang kecil, jirimnya kecil, ukurannya tetapi harganya besar, harganya banyak. Maka barang siapa yang menyibukkan hatinya dengan Allah serta mengendalikan hati itu. Dari hawa yang datang kepadanya Nah orang yang sibuk Bagaimana agar hati itu dengan Allah Dan eh, Dia kendalikan Dia sambangi ya, Dari segala hawa nafsu Yang datang kepada hati itu Sibuk Itu lebih abdul daripada orang yang banyak puasa Dan banyak salat sunnah dalam hal ini Ya maka dalam tasawuf disebut istilahnya abid ahli ibadah yang fokusnya kepada bilangan amal. Dan misalu man salla salatan bi ghairi huduril qalbi kana ka man ahda lil malik mi'ata sunduqin farighah. Innama yustahaqqul uqubatu minal malik. Wa man sallaha bi huduril qalbi kana ka man ahda lahu yaqutatan tusawi alfa dinarin fa innal malik daiman alaiha. Perumpamaan orang yang sembahyang tanpa hudur hatinya itu seperti orang yang memberi hadiah kepada raja. Seratus kotak kosong. Tentunya dia akan uh, uh, apa? Akan sepatutnya akan mendapat hukuman dari Malik. Ya hukumannya Uh, sulit khusyuk itu hukuman sebetulnya. Orang nak khusyuk tapi tak, tak dapat khusyuk itu juga sebuah hukuman. <coughs> Karena dia tidak berusaha membersihkan hati sehingga dia tidak dapat uh, hatinya hadir ya, bersama ya, bersama gerakan sholat itu. Dan orang yang salatnya dengan hatinya hadir itu sama seperti orang yang beri hadiah kepada raja tadi. Yakut yang harganya sama dengan satu dinar kecil aja, tapi harganya sama dengan seribu dinar, maka raja selalu mengingat ingatnya. Selalu menyebut-nyebutnya. Nah, maka tasawuf selalu mengajarkan bagaimana agar melakukan amal yang berkualiti. Itu sebab fenomena dalam tarekat itu jarang guru mengajarkan kepada banyaknya amal. Ada. Ya. Ada seorang guru yang mengajarkan muridnya untuk banyak berpuasa. Itu kan banyak amal. Tapi itu adalah satu cara untuk melawan hawa nafsu sebetulnya. Jadi kalau muridnya fokusnya kepada banyak, itu salah. Karena seorang murabi ketika dia mengambil satu sunnah dan kemudian diajarkan dan di 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 apa dijadikan sarana utamanya untuk membangun e, kekhusyuan untuk membangun keba, ke ke kebangkitan jiwa atas dasar ijtihad seorang e, mursyid untuk muridnya. Ini ini tidak dapat ditiru Artinya, oh, kami muridnya mengajarkan orang untuk suruh banyak puasa seperti guruku mengajarkan. Tidak. Ya. Kalau bukan dalam, dalam ranah tarbiyah, maka kembali kepada syariah. Kembali kepada hukum umum. Ya. Seorang mufti saja, ketika mendapat pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda, ada lima orang berbeda mempertanyakan pertanyaan yang sama, persoalan yang sama. Mungkin mufti yang memang alim akan menjawab kepada lima orang yang bertanya itu masing-masing dengan jawaban khususnya. Tapi, kalau tidak ada yang bertanya persoalan itu muncul, maka diterangkan dengan penerangan yang umum. Begitu halnya tarbiyah. Ada seorang sufi mewajib bukan mewajibkan seolah-olah menganjur nganjurkan sangat untuk muridnya puasa puasa kaitannya pasti dengan melawan hawa nafsu melawan ya, diri itu, terbia ada yang menyuruh mulai kamu mesti kiamulahir mesti kiyamulai. ya mereka membuat satu eh, ijtihad itu katakan dalam terbia mereka melihat itu yang sesuai dengan penyakit zaman atau penyakit kebanyakan individu-individu muridnya seperti itu. Jadi tidak boleh begitu si mursyid itu wafat lalu penerusnya misalnya tidak melakukan itu dianggap oh ini tidak betul ini karena e, mursyid dulu e, tidak ukurannya bukan seperti itu karena e, masing-masing hidup di zaman yang berbeda maka masing-masing punya apa punya eh, pandangan yang berbeda karena yang tidak boleh berbeda adalah usulnya dasar tarbiyahnya adapun puru, ya usulub ya cara-cara yang menyesua yang yang, eh, yang kondisional sifatnya E, melihat waktu melihat tempat melihat e, individu ya. itu betul-betul e, hak progratif bagi seorang murabi. Kita melihat di zaman sekarang adalah fenomena satu fenomena. Wafatlah ayahnya kemudian ayahnya dulu mewajibkan, menganjurkan sangat untuk melakukan ini. padahal hukumnya sunnah asal syarat. Itu dijadikan media terbiah di zaman itu. Lalu anaknya tiba-tiba mewajibkan -tiba lagi. Karena ini adalah betul-betul mengikuti, tidak yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syariah secara umum itu yang kita ikuti. Nah, di zaman kemudian mungkin ya jika memang dia betul seorang murabbi, dia akan Allah ilhamkan uh, media apa namanya? Uh, 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 cara-cara usulub-usulub tarbiyah yang sesuai dengan zaman itu. yang sesuai dengan individu itu. Nah maka konsentrasi yang da, yang 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 umum artinya metoda metoda termasuk metoda asas di dalam tasawuf adalah bagaimana menciptakan amal yang kualiti. Caranya itu tadi ada coba untuk membangun apa namanya uh, 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 jiwa atau menundukkan nafsu itu maka disuruhnya melakukan Mukhalafatul nafas kamu puasa Daud selama Empat tahun ya, yang lain mendengar tidak boleh mengikuti karena itu perintah kepada kecuali dia mengatakan ini boleh siapa-siapa ini berarti ini sudah penyakit kolektif ya, penyakit yang umum kalau orang tidak boleh ya. Uh, yang tujuannya adalah untuk bagaimana dia mempunyai jiwa yang mem, uh, jiwa yang dapat menciptakan amal yang quality. ya karena amal yang itu sendiri dapat membangun uh, uh, ke kemudian uh, ya, akan membangun jiwa yang lebih baik yang lebih baik seperti itu <tuh> Oleh karena itu diumpamakannya tadi seperti amal yang kualiti adalah semuti mutiara yang kecil tapi harganya gitu. Dan Imam Ibn Atta mengatakan orang yang sholat tanpa hudur hatinya itu sama dengan orang yang menyodorkan hadiah. Ya, seratus kotak isinya kosong. Karena amal yang dimunculkan oleh Zahir untuk, untuk disaksikan oleh dirinya bahwa dia betul-betul beramal ya sebagai saksi kepada tauhidnya, ya, kepada akidahnya, kepada uh, uh, ya, penyembahannya, ya, ubudiahnya kepada Allah itu karena ada jasad maka diekspresikan ke dalam jasad sehingga orang pun menyaksikan bahwa dia adalah orang beriman seperti Nabi mengatakan jika ada engkau melihat orang yang pergi ke masjid saksikanlah bahwa dia beriman itu itu untuk orang menyaksikan tetapi kalau Allah yang menyaksikan adalah hati maka diumpamakan seperti orang menyodorkan 100 e, kotak kepada raja isinya kosong. Ya, mesti akan disanksi oleh Allah akan di, oleh raja itu akan dihukum. Wa qala radhiyallahu Iza dakhalta fi salati fa innaka tunajillaha subhanahu wa ta'ala wa takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lianaka taqulu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wala yuqalu ayyuhar rajul indal arab illa liman yaqulu hadira Ketika engkau masuk sembahyang ya sebenarnya engkau sedang berbisik kepada Allah tunaji berbisik itu saling eh, dialog batin gitu dan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena engkau mengatakan assalamu Ya, salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi, engkau dan rahmat Allah serta barakah Allah. Kamu tidak mengatakan wahai rajul. Yang menurut Arab itu. Ya. Kata alaika itu hanya untuk orang yang hadir. Jadi maka itu sebabnya kehadiran di sini adalah kewujudan sifat-sifat mulia. Jika kita memiliki akhlak mulia, maka kita itu akan hadir kepada Nabi. Karena Nabi dalam 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 pembicaraan orang sufi adalah sebuah simbol terhadap sifat mulia. Atau begini. Ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang di luar yang sama sekali tidak dengan sopan santun merujuk kepada mereka para ahli sufi. mereka takut kepada orang-orang sufi menyembah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kaum Nasrani misalnya menyembah Isa Alaihissalam. Tapi sepanjang sejarah mereka tidak dapat membuktikan bahwa ada yang menyembah Rasulullah. Mereka hanya menemukan kata-kata yang dikhawatirkan ini menyembah Rasulullah. Tapi mereka tidak membuktikan. Mereka paling bermain di dalam uh, ...tayar, aliran pemikiran bahwa kata-kata ini sama dengan pemikiran filsafat ini, filsafat ini. Ini adalah para ya, para pengembara ilmu yang sedang uh, asyik dia mengu menguraikan ilmu pengetahuannya. Dia sendiri tidak dapat membuktikan secara real, hakiki bahwa seseorang itu betul-betul uh, menyembah selain Allah. Ya. Mereka ketika misalnya meneliti kitab-kitab, contohnya Imam Ibn Arabi, selalu mendapatkan kata-kata yang mengagungkan Rasulullah. Tapi kalau mereka terus baca semua kitab-kitab itu, maka pembacaan yang kontekstual, artinya seluruh pemikiran Imam Ibn Arabi dihadirkan, mereka akan bertemu ya, uh, titik garis, katakan benang merah, gitu, bahwa apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Arabi atau orang-orang sufi khususnya tentang pengagungan Nabi itu. Karena eh, yang dilakukan adalah bukan seperti orang yang hidup bersama Nabi di zaman sahabat misalnya. Lalu di depan Nabi, engkau Nabi adalah Tuhan engkau. Gitu. Mungkin sudah dipotong lehernya tuh. Gitu. Karena di zaman itu ada zaman tashri. Ya. Artinya sudah diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang sufi ketika bicara dengan nama-nama Nabi yang agung-agung itu adalah dia melihat dia menjadikannya itu simbolik kesempurnaan Allah. Sebetulnya bagi orang ahli sunnah wal jamaah itu tidak perlu tidak perlu apa ya tidak perlu ketakutan karena ketika dia mena, me, 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 membahas tauhid Ya, kalam misalnya tauhid ilmu kalam yaitu wujud ya. Allah wujud Allah ada selainnya tidak ada selesai selesai sebetulnya ya artinya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara independen tidak ada tapi kesempurnaan yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kisah Isra Mi'raj lah katakan dalam kesempatan ini dalam kesempatan ini begitu luhurnya begitu mulianya sehingga kemuliaan yang dimiliki yang di, yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa Nabi karena tidak ada lagi misalnya tidak tidak ada lagi taranya kesempurnaan sifat Allah itu yang diberikan kepada Nabi seolah-olah hampir seluruhnya karena Nabi adalah contoh untuk seluruhnya. Nah, itu punya uh, penjelasan secara filosofik, karena yang ketika ingin menjelaskan fakta hakikat ini, uh. orang sufi menyadari bahwa yang akan menerimanya pakai akal. Ya, nah, maka dia mencoba untuk membangun uh, uh, bahasa yang logik, yang akli. artinya orang Sufi kemudian menjadikan nama Muhammad simbol akan kesempurnaan Allah gitu. Nah ketika misalnya ini menyatakan bahwa sholat itu berdialog kepada Allah berdialog kepada nabi ini bukan dialog seperti manusia di alam Indrawi ini di alam Uh, nyata syahada dalam konteks makhluk ya seperti ada dua individu yang berbeda yang tidak ada kait mengkaitnya aku tidak diciptakan oleh engkau engkau tidak menciptakan aku dan aku adalah aku engkau adalah engkau <tuh> ya yeah. uh, dialog seperti ini bil khuruf wal tidak seperti itu ya yeah. Lebih diumpamakan kalau dalam alam material ini seorang pencinta yang jauh dengan kekasihnya lalu kemudian dia sedang membayangkan dalam dirinya dialog percintaan dengan kekasihnya maka eh, dia akan mengatakan aku cinta padamu engkau juga aku juga cinta padamu ya maka dalam dalam benak pikirannya dia dialog kenapa kenal dia meyakini bahwa kekasih itu mencintai dia dan dia memang mencintainya. Maka dia bangun e, satu khayalan dalam dirinya itu e, dialog. Ini bukan betul-betul khayalan karena memang dia berada dalam hakikat cinta. Khayal dalam dunia logika, dalam dunia indrawi tapi dalam alam ma'ani ini adalah hakikat. Begitu nah jika itu kepada manusia bagaimana kepada Allah yang memang ya Allah lah hakikatul uh, hakikat. حقى, ketika seseorang merasa bahwa Allah menegur dia menyapa dia ya ketika dia ingin melakukan maksiat tiba-tiba ada suara dalam hati yang mungkin orang menyebutnya suara dalam hati tidak jangan seperti mereka juga member, menjelaskan tentang setan, setan menggoda, berbuatlah, berbuatlah. Kan, tapi seperti ada dialog, mereka tidak mendengar setan pun, tidak ber, berdepan, Bermuajah, bersemuka kepada setan pun. Tapi ya, bisikan itu ada. Jadi jika ada sifat buruk di situ, maka ada bisikan setan di situ. Dan jika ada sifat mulia, nah, di situ ada bisikan Allah. Sifat-sifat yang ada dalam diri kita itulah bisikan itu dan sifat mulia itu telah ada sempurna pada diri yang bertubuh yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian orang sufi kata Muhammad itu disimbolikan kepada sosok kerohanian manusia simbol seperti dalam pila, dalam nyanyian bahwa kekasih itu selalu disimbolkan Laila maka dia mengatakan engkau Laila di depan kekasihnya yang bernama Maryam Engkau lelak. Dia sedang bernyanyi. Nah, seperti itu. Maka Muhammad. Hakikat Muhammadiyah Nur Muhammad. Yang dikatakan tunggal Muhammad. Ini adalah kesempurnaan ketunggal sifat Allah. Yang itu diberikan juga tunggal kepada Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya itu. Ya. Mana ada permainan orang yang dewasa ini. Atraksi orang yang dewasa ini. Ya, dikhawatirkan jatuh kalau memang mengerti, ya mungkin hanya anak-anak kecil yang mengkhawatirkan jatuh karena dia tidak pandai, karena dia tidak bermain. Gitu. Ini artinya munajat. Jika orang punya sifat sabar saja, dia merasa ada munajat kepada nabi, ya, munajat batin. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri cintai aku lebih daripada cintamu kepada anakmu orang tuamu istrimu hartamu semua manusia percintaan kepada eh, apa kekasih-kekasih eh, tadi yang disebutkan oleh Nabi anak isi dan sebagainya ya, itu pun terjadi dialog batin karena jika sudah terjadi percintaan mereka mesti panjang dengan hati yang bersih dan buruk dan baik sangka yang tinggi baru mereka akan memahami kata-kata uh, yang memang secara tekstual itu uh, apa uh, dikhawatirkan yukhalib kepada nas az, az, az dhuhr, ya uh, syariah itu maksudnya berbicara kepada nabi nah maka ketika salat kita mengatakan Assalamualaikum. Itu hadir. Ya. Ini 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 keterangan sufi tetapi juga ada eh bahasa bahwa ka itu adalah kitab. Kita jangan mengatakan bahwa nabi ber -ber berdiri di depan kitab seperti manusia tidak. Kan dalam hadis ketika ada orang memberikan salam kepada nabi, Nah ya memberikan salam dan salat kepada Nabi. Nabi dibangunkan oleh Allah dan menjawabnya. Ini kan Allah berada, artinya bahwa alam rohani itu berada dalam dimensi yang tidak terikat, tidak mukoyan ya, kepada zaman sebelum, sekarang dan sesudah. Gitu. Wujud waktu di, di dalam hakikat itu stagnan ada waktu itu, enggak berubah. Kalau kita kan waktu itu adalah satu munculan yang sekejap ya. yang kemudian apabila lewat ya, durasinya satu nafas nah sudah yang barusan kita keluarkan itu sudah lewat ini sudah banyak kelu keluar ya. itu adalah waktu demi waktu demi waktu demi waktu itu yang sering saya jelaskan bahwa kenapa kita di dunia ini jika ingin membangun membina sesuatu melakukan satu ya, dia akan melalui rentang waktu itu yang panjang. Detik demi detik, detik demi detik, detik, manusia telah membuat kemudahan untuk menghitungnya karena kalau dibiarkan seperti detik saja akan kesulitan menentukan bilangannya, tapi detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, windu, abad, dan lain sebagainya. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menghitung banyaknya durasi uh, waktu itu. Jadi, kita mengalami jutaan sekarang sehingga sekarang-sekarang yang berlalu itu masa lalu yang belum yang akan datang dan terus kita merasa bahwa ada proses perjalanan waktu yang panjang tapi kalau di akhirat waktu itu stagnan semuanya ada nggak berubah nggak ada dulu nggak ada sekarang nggak ada akan datang ya tidak tidak ada, tidak ada tepinya waktu itu jadi ketika orang menginginkan sesuatu boleh jadi ada terus ada ya nggak ada upaya gitu nggak ada upaya karena nggak ada pergantian waktu dan kita dimunculkan di dunia ini sedetik 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 hadis maka kita nanti di akhirat kodim meskipun mungkin ya meskipun mungkin tetap tetap mungkin tetap jais ya bukan wajib adanya karena yang wajib hanya Allah tetapi e, zuhurnya munculnya adalah e, tiada bertepi Pak kalau ada yang di luar mau ikut Terus suruh masuk Pak lihat Pak nah ini maksudnya berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, maka dia akan Assalamualaikum ayuhan Nabi kalau dia punya akhlak maka dia akan merasa bahwa dia sedang berbicara dengan kasihnya sifat yang ada pada dia itu adalah sifat Nabi maka dia membayangkan ya, sehingga orang dikasih mimpi oleh Nabi oleh Allah dikasih mimpi melihat Nabi maka itulah Nabi yang sebenarnya seperti yang dikatakan Nabi ya. jika orang memiliki akhlaknya dalam jaga maka dia akan tidak pernah lupa dengan melihat Nabi itu dalam keadaan jaga dalam salat assalamu alayka ayuhan nabi ya man lam yalzam nafsahu ya uh, alzamathu wa man lam yutalibha talabathu falau ja'alat alayha al asqalu bit ta'ati lama talabat kabil ma'siyati wa lama um, فلو جعلت عليها الأثقال بالطاعة لما طلبتك بالمعصية ولما كنت تتفرغ لها هل رأيت الصالحين والعباد يتفرجون في الأعياد يا. من شغل نفسه بالمباحات والفرح شغل عن قيام الليل فيقال له سغل 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 سَغَلَتْ نفسك عنا فشغلناك عن عبادتنا Orang yang tidak apa namanya mengendalikan ya, nafsunya maka nafsu itu akan mengendalikan dia ya, artinya uh, orang yang memaksakan dia maka nafsu akan ya, memaksakannya orang yang um, apa namanya menundukkan nafsunya? Eh, orang yang tidak menundukkan nafsunya, maka nafsu yang akan menundukkannya itu. Orang yang tidak menuntut nafsunya, maka nafsu akan terus menuntutnya. Nah, kalau kamu letakkan di atas nafsu itu beban-beban taat, maka nafsu itu tidak memintamu maksiat ya, ketika kamu khususkan untuk nafsu ketika kamu khususkan untuk nafsu kamu kos apa eh, ya artinya kamu kosongkan ya kamu fokuskan kepada nafsu itu apakah kamu melihat orang soleh eh apakah pernah kamu melihat orang soleh melihat ahli ibadah men, men, Ya menonton di hari-hari raya misalnya tidak dia sibuk dengan ibadahnya dia sibuk dengan kena dia memang uh, tidak membiarkan nafsu mengendalikannya tidak membiarkan nafsu meminta-mintanya menuntut-nuntutnya dia beban dia bebankan beban-beban taat kepadanya maka nafsu lemah untuk mengajak kepada uh, maksiat. Maka barang siapa yang menyibuki nafsunya itu dengan mubah kebanyakan itu dan 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 farah ya, artinya dan uh, dihabiskan waktunya untuk gembira-gembira ya. Maka dia tidak akan dapat melakukan qiyamul Ya tidak dapat kamu mulai Lalu, lalu seolah-olah malam itu mengatakan nafsumu telah membuat kamu lupa dariku. Ya, artinya nafsumu telah menyibukkan dirimu ya, menyibuki dari aku. Artinya tidak tidak sibuk dengan aku. Maka kamu pun akan kami sibukkan. Artinya kamu palingkan daripada menyembah kami seolah olah begitulah ya, dalam hal ini Allah lah ya, mengatakan karena nafsu menyibukkanmu maka maka eh, engkau pun tidak sibuk dengan ibadah kepadaku rakaat ini khairun min alf bin nahar dua rakaat di malam hari itu lebih baik daripada seribu di siang hari siang itu terang orang melihat Ya, jadi lebih kepada dorongan kualit, kuantitas. Tapi kalau malam itu gelap, tak ada yang melihat, maka lebih kepada kualitas. Maka Nabi pernah memberitahu ciri-ciri munafik, tidak mampu sholat isya dan subuh. Karena pada saat itu orang tak nampak. Nah, mereka yang, tidak mempunyai kualitas amal, tidak sanggup melakukan ibadah tanpa ada orang ramai. Nah maka ketika orang memperbanyak ibadah, bukan dari jiwa yang memang bersih dan sofa, di dalamnya tidak ada hakikat, maka otomatis tuntutan ibadah banyak itu adalah agar ya, dilihat orang ramai. Gitu. paling tidak ujub dia sendiri merasa keasikan dengan dirinya bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah yang baik ya dia sibuk dengan apa orang lain agar memujinya agar mem, ya. kalau orang tidak memujinya orang tidak tidak mem, 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 memuliakannya maka mungkin dia akan ya, berusaha mencari-cari caranya agar bagaimana mereka memuji dia, bagaimana mereka menghargai dia. Begitu. Akan menuntutnya lah dengan berbagai cara. Tetapi di dalam tasawuf diajarkan untuk melupakan orang. Biarkan Allah yang memberi hidayah. Kita terus saja melakukan kebaikan. Ya karena Allah dan konsen kepada Allah untuk tidak memberi peluang agar orang melihat jadi simbol-simbol yang dikatakan oleh Nabi orang munafik tidak mampu sholat isya dan subuh bukan betul-betul isya dan subuh sebetulnya tetapi lebih kepada uh, kualitas Amalia itu memang ingin dilihat orang wa antala tusalli fihi rak'atain Fatajidu dzalika fi mizanik. Ya, dan sedangkan engkau tidak sembahyang di dalam apa malam itu dua rakaat maka engkau akan mendapatkan itu di timbanganmu. Wa hal <tuh> yastaril abdu illa li khidlil khidma. Al ra'aita abdan yastari li yakula wa yanam. لا, bukan wa hal abdu illa lil khidmah. Tidaklah seorang hamba itu dibeli melainkan untuk khidmah Kita kan sudah dibeli oleh Allah harta dan jiwa kita ini sudah dibeli oleh Allah dengan surga maka kita mesti berkhidmat kepada Allah bukan kepada surga bukan untuk surga ya Tidak ada seorang hamba dibeli melainkan dibeli itu untuk khidmat Apakah engkau melihat ada seorang hamba hal ra'aita ya, 'abdan yustara liyakul wa orang beli hamba sahaya lalu memang untuk tidur dan makan tidak. Ma ya, anta illa 'abdun usturid. engkau itu tidaklah hanya seperti seorang hamba yang sudah dibeli. Allah berfirman innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, apa yang dibeli dirinya? Ya, hartanya bahwa mereka akan mendapatkan surga. Raq'atan ifajaufil laili asqalu 'alaika min جَبَلِ ud dua rakaat di tengah gel, di tengah tengah malam tuh jam 2 misalnya jam 1 itu memang lebih berat daripada gunung Uhud. Fa ya bisat tasluh illa lil qata. Anggota tubuh yang kering dari taat tidak mampu untuk dihidupkan ketaatan itu tidak itu hanya patut untuk dipotong. Maka itu sebab Orang yang tidak mempunyai kehidupan rohani dalam tubuh itu, itu seperti pokok yang kering. Maka di sini ada, tam, ada, ada, ada tasbih tamsil, kita diumpamakan seperti ada istiaroh, ya Allah, ya bisa kan kepada pokok, pohon yang kering. Maka ini anggota tubuh juga, kalau tidak ada jiwanya, tidak ada rohaninya, kering itu sebab tidak taat taat itu kan hanya kepada Allah dan itu hanya ubudiyah, kerohanian tuh hamba, bukan fisikal. Fisik ini buk, tidak ada si, fisik ini sifat hayawan. Si, fisik ini sifat kebinatangan adapun sifat hamba kepada Tuhannya adalah sifat kerohanian dalam konteks tasawuf maksudnya. Ya? Maka tidak patut melainkan dipotong. Begitu juga orang yang riru, tubuhnya itu kering daripada kehidupan rohaninya mesti terputus dari Allah apapun yang dilakukannya. Pak Inna saja rota izaya bisa telah Coba lihat kayu apabila sudah kering itu hanya pantas untuk jadi bahan jadi bakaran api api ya, untuk masak. Man ahabat dunya bi qalbih kabina bana binaan hasanan fauqahu mirhad farasah alaihi فلا يزال كذلك حتى يرى ظاهره كباطنه ومنهم من ينقيه فلا يزال قلبه أبيض وتنقيته بالتوبة والأذكار والندم والاستغفار Orang yang mencintai dunia dengan hatinya itu seperti arsitek, ya. tukang binaan membina binaan yang baik tapi eh, uh, di atasnya adalah kloset. Ya, kloset itu untuk buang air. Ya. Uh, ah, maka uh, ia menapisnya tuh. Ya. Atau me, 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 apa, me, merembeskannya itu Dan terus menerus seperti itu Sehingga ia melihat zahirnya seperti batinnya ya. Zahirnya seperti batinnya ya. Pertamanya zahirnya kelihatan seperti orang baik Tapi hatinya cinta dunia Maka dia membangun tubuh yang Baik ini di atas Kloset hatinya itu diumpamakan kotor, ya. maka itu juga membangun di atas kloset di atas jamban, ya, binaan yang ya, yang megah gitu. Lama-lama para saleh akan rembes, begitu eh, apa kotoran itu semakin banyak maka akan bau. Begitu juga orang dibungkus dengan pakaian, dibungkus dengan bilangan ibadah dibungkus, tapi kalau memang hatinya mirhab, maka lama-lama akan rembas. Dan terus menerus seperti itu, sehingga zahirnya sama dengan batinnya, rusak. Tapi di antara mereka ada yang membersihkan, sehingga hatinya terus menerus dibersihkan menjadi putih. Diputihkannya, dijernihkannya, dibersihkannya, itu dengan taubat, zikir, menyesal, dan istighfar. Kazalika anta fi hadratillahi mulawwas bima'siyatika ma'siyatika ta'kulul harama wa tanzuru ilal muharram. Faman yaf'al mukhalafati wa syahawati yazlam qalbu. Begitu juga kamu di dalam hadrat Allah ya mulawwas penuh noda dengan maksiat ya, dengan dosa kamu kedurhakaanmu. Kamu makan haram, melihat yang diharamkan, maka barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu dan perbuatan-perbuatan syahwat, maka hatinya menjadi gelap gulita. Fa in lam tatub fi waqti sihhati parubama mabtalaka bil Jika dalam waktu sehat kamu tidak bertobat, ya, boleh jadi Allah timpahkan bala ujian musibah kepada kamu dengan berbagai penyakit dan ujian hatta takhruju naqiyan minadh sehingga kamu keluar bersih dari dosa. Ya, dikasih sakit, dikasih ini dan sebagainya. Itu bersih dengan dosa. Ini ini sebetulnya begini. Meskipun ya, tapi artinya perlu diterangkan. Ada orang yang sakit. Ya, ya dulunya memang apa? Waktu sehatnya memang dia sama sekali tidak melakukan kebaikan. Ya artinya katakanlah lebih banyak maksiat paling kurang ya, ya maksiatnya itu banyak. Ya. Nah maka dan tidak sempat bertobat, maka akhirnya Allah buat dia sakit, kan lawannya sehat sakit atau dengan ujian-ujian lain, Ya Allah timpakan musibah itu kepadanya. Sebetulnya bagi umat Rasulullah SAW itu adalah ujian-ujian yang menghapuskan dosa itu sehingga dia keluar bersih seperti baju yang baru dicuci ya ketika dicuci meskipun ada 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 faktor penyebabnya bahwa dia kurang menjaga makanan dan lain sebagainya itu satu satu perkara lagi bahwa dia tidak memelihara amanah Allah yang diberikan kepadanya sebuah tubuh sehat dan tidak dijaga tidak menjaganya dengan makanan yang baik dengan tidur yang baik dengan istirahat yang baik dengan makanan yang cukup ya penuh dengan gizi dan juga makanannya tidak berlebihan dan sebagainya itu mungkin sebabnya ya nah orang yang tidak mem mem memelihara amanat kesehatan itu sendiri ya itu juga uh, satu satu apa satu penyebab satu penyebab lain juga untuk ditimpahkan eh, apa sakit itu. Ya. Fasqil mir'ata qalbika bil khalwa wa dzikri hatta talqa Allah taala. Ya. Maka kilapkanlah cermin hatimu itu dengan khalwah seringlah muhasabah, seringlah merenung di malam hari atau halwa dalam konteks terbiah yang ada izin daripada seorang seorang murabbi dan dengan zikir sehingga engkau dapat bertemu dengan Allah. Waliyakun zikran wahidan. Patan ba patan ba patan anwaru. Maka hendaklah kamu zikir yang satu sehingga cahaya itu akan tim muncul untukmu takun yuridu bi'ran fayahfuru zira'an huna zira'an huna abada maka janganlah kamu seperti orang yang menggali bi'r lubang sumur ya digali di sana satu dira lagi digali satu dira tak keluar air galilah terus zikirlah terus ya sebetulnya zikir itu tidak perlu banyak bilangan zikir ini, zikir ini, zikir ini. Tidak, zikir itu satu saja. Ya, sampai keluar airnya, sampai terbit cahayanya. Bal ya. <tik> ukhfur fi makanin wahid fayan ba'ula kalma. Maka galilah di makan satu tempat, maka maka akan bersumberlah untukmu air itu. demikianlah uh, muslimin muslimat uh, yang Berbahagia insya Allah kita sambung lusa malam e, e, kitab Tajul Arus ini. Ada pun esok malam kita sambung pula kitab Haqqa'iq Anit Tasawwub. Semoga bermanfaat dan selamat e, sahur nanti awal pagi. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan setiap hari pada waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di mana Nabi telah bersabda apabila idzastahal Ramadhan apabila Ramadan datang abu abwabun nar pintu neraka ditutup artinya Allah banyak mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita wa putihat abwabul jannah dan dibuka pintu surga artinya Allah akan mengganda gadakan amal-amal baik ya, dengan penggandaan-penggandaan yang tiada terbatas dati wasufidatisyayatin dan musuh kita ya dibelenggu oleh Allah untuk tidak menggoda kita. Lalu kita dilatih oleh Allah dalam satu bulan ini untuk melawan satu musuh saja. Seolah-olah musuh ini diletakkan di satu tempat target dan kita ya, arahkan panah-panah kita untuk membunuh musuh itu ya, yaitu adalah nafsu di mana Ramadan ini betul-betul kita dilatih oleh Allah dalam satu bulan untuk menyerang nafsu itu dengan lapar, haus, tidak berhubungan suami istri yang semua itu halal di siang hari. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh e, melakukan dosa lidah. Ya, betul-betul bicara ya hanya untuk tadarus lidah itu man kana yu'minu billahi wal yamil akhir falyaqul khairan dan betul-betul jalan untuk nafsu ya menjadi dominan, menjadi kuat ya, kita lawan. Ya tiap hari itu terus menerus sampai 30 hari. Ya semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya mendapat Allah terima, kabul dan semuanya. Allah jadikan e, amal kita di akhirat nanti e, timbangan kebaikan dan juga Allah jadikan pembangunan uh, kerohanian kita di mana Allah mengampuninya di mana Allah memberikan ketentraman, kebahagiaan dan lain sebagainya. Aquli naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.